Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang kami cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersama dengan kuliah subuh online dengan tema Belajar Akidah untuk Pemula. Dan kemarin kita sudah menyampaikan prolog sedikit tentang urgensi akidah. Kali ini kita akan membahas tentang buku yang akan kita pelajari. Ya, buku yang akan kita pelajari. Beserta dengan penulisnya. Buku yang akan kita pelajari ini adalah sebuah buku kecil sebenarnya. Ya, bukan sebuah buku yang tebal. Karena memang cocok dengan tema kita, yaitu belajar akidah untuk pemula. Jadi untuk pemula itu memang usaha yang besar-besar dulu, pakai yang kecil-kecil dulu, buku-buku yang tipis-tipis dulu, nanti baru secara bertahap menuju ke buku-buku lain yang lebih luas pembahasannya. Buku ini aslinya berjudul dalam bahasa Arab adalah Al-Usulu Thalasa. Apa? Al-Usulu Thalasa. Apa itu Al-Usulu Thalasa? Al-Usulu Thalasa adalah tiga hal penting itu harus diketahui oleh seorang muslim. Kenapa? Karena tiga hal itulah yang akan ditanya ketika kita berhadapan dengan dua malaikat. Siapa itu? Munkar dan Nakir. Di mana? Di kuburan. Di mana masuk sama? Di kuburan. Kita akan ditanya dengan tiga pertanyaan. Yang pertama, man? Rabbuka. Yang kedua, man nabiyuka. Yang ketiga, madinuka. Apa artinya mas Anjasya, man Rabbuka? Siapa Rabbuka? Masuka, man nabiyuka. Mas Abdurrahman, madinuka. Apa agamamu? Tiga pertanyaan. Berarti pertanyaan pertama tentang Allah. Yang kedua tentang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga tentang agama Islam. Ada berapa maksud sama? Tidak. Yang pertama? Pertanyaan tentang Allah. Kedua? Tentang Nabi Muhammad SAW. SAW. Tentang tiga. Agama Islam. Ini tiga hal ini yang akan dibahas. Al-usulu thalatha. Tiga pondasi utama. Ini yang akan dibahas. Buku ringkasnya. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Namanya siapa? Muhammad. Ayahnya? Abdul Wahhab. Kakeknya? Sulaiman. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Abdul Wahab bin Sulaiman. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Bagus. Adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 1115 Hijriah. Berapa maksud sama? 1415. Berarti sekarang tahun berapa? 1441. 326 tahun yang lalu ulama ini lahir, dan beliau dilahirkan di keluarga ulama. Dari mana kita tahu? Ayahnya beliau adalah qadhi. Apa itu qadhi? Hakim. Ya. Siapa tadi ayahnya? Sulaiman.
Abdul Wahab seorang kakeknya adalah seorang mufti. Apa arti mufti? Memberi fatwa. Orang yang memberi fatwa. Kalau di sini ya MUI lah. Ya. Siapa kakeknya? Sulaiman. Ya. Dan pamannya juga seorang ulama. Jadi beliau itu terlahir di lingkungan keluarga ulama. Maka bersyukurlah kalian seandainya kalian mendapatkan karunia seperti itu. Nah, beliau Syekh Muhammad ini belajar dari ayahnya pertama kali. Ngaparin Al-Quran dengan ayahnya. Dibimbing langsung oleh ayahnya. Digembleng oleh ayahnya. Terus sampai sebelum usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Sebelum usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Selesai hafal Al-Quran, beliau terus belajar lagi. Jadi tidak berhenti di situ. Ya. Tidak kemudian, oh saya sudah apa? Berapa enggak? Tapi beliau belajar lagi, belajar apa? Beliau belajar ilmu, ilmu yang lain. Belajar tafsir, belajar hadis. Dan beliau belajar itu betul-betul ilmu yang didapatkan itu betul-betul dikuasai sama beliau. Sehingga beliau biasa berdiskusi dengan ulama-ulama padahal saat itu masih kecil. Sehingga para ulama itu merasa kagum dengan kecerdasannya. Sudah belajar dari ayahnya, dari ulama yang ada di situ. Kebiasaan ulama, kalau sudah belajar dari ulama yang ada di kotanya, maka beliau akan melanjutkan belajar ke kota yang lain. Beliau itu tinggal di sebuah wilayah namanya Uyainah. Apa namanya? Uyainah. Uyainah ini dekatnya kota Riyadh kalau sekarang. Ya, dekatnya kota Riyadh. Riyadh itu ibu kotanya Saudi. Ah, beliau sudah belajar dari ulama yang ada di Uyainah, maka beliau pengen belajar lagi dari ulama yang lainnya yang ada di luar kota. Akhirnya beliau memilih kota Madinah. Mana? Kota Madinah. Belajar apa di sana? Macam-macam. Belajar ilmu fikih, belajar ilmu usul fikih, belajar hadis. Ya, di antara guru beliau di Madinah adalah Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Ini beliau belajar ilmu fikih dan usul fikih. Selain itu beliau juga ingin mendalami hadis. Beliau belajar dari ulama yang bernama Syekh Muhammad Hayah As-Sindi. Beliau dapat sanad dalam ilmu hadis dari beliau. Terus beliau belajar dari ulama Madinah, diserap ilmu yang ada di sana. Setelah beliau menyerap ilmu ulama Madinah, beliau melanjutkan lagi perjalanannya menuju sebuah kota namanya Ahsa. Kata apa? Ahsa. Ayo coba diulangi. Lahir di mana? Uyainah. Terus menurut ilmu ke Madinah. Dari Madinah ke Ahsa. Di Ahsa beliau ketemu dengan ulama madhab-madhab fiqih. Ada ulama madhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Di antara ulama yang beliau ambil ilmunya adalah Syekh Muhammad bin Fairuz. Ya. Di situ beliau belajar ilmu fiqih dan belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Setelah ulama-ulama yang ada di Saudi beliau ambil ilmunya, maka beliau pengen keluar negeri. Kalau tadi masih dalam negeri, beda kota. Ya. Kayak Purbalingga, terus kemana? Ke Semarang. Ya. Dari Semarang terus ke Jakarta. Gresik. itu masih dalam apa? Teritorial Indonesia. Beliau pun juga seperti itu, belajar dari satu ulama di satu negara. Setelah itu beliau ingin menuju ke luar negara. Luar negeri. Di mana daerah yang beliau tuju adalah kota Basrah. Basrah itu negara mana? Irak. Irak. Jadi beliau menuju ke Irak terbang. Ini bukan terbang, saat itu belum ada. Ya, beliau menuju ke Irak. Di sana beliau belajar fikih lagi, belajar hadis lagi. Mengambil ilmu dari para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Ya, di sanalah beliau
tertarik dengan buku-buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya. Siapa? Syukri. Ibnu Taimiyah. Insyaallah beliau banyak menyalin. Jadi dulu belajarnya itu nyalin. Belum ada foto. Kopi. Nih, lihat tuh. Kitab Fathul Bari itu. Berapa jilid yang di situ? 19. Itu kalau pengen punya bukunya itu diapain? Salin, ditulis dulu. Makanya ilmunya nempel kayak perangko, kayak magnet. Karena apa? Ditulis. Dan sampai sekarang metode itu masih ada, ngapalin Quran di daerah Syangkil, Mauritania, ya, di Afrika sana mereka masih nulis. Kalau mau ngapalin Quran, nulis dulu. Dan sekarang kalian sudah punya Quran apa itu? Mushaf tulis. Ya, kalau di sana enggak pakai kayu, ya, kayu kayak gini, kemudian nulis pakai pakai pena yang dicelupin kemana? Justru itu. Tulis bentar, udah habis tintanya kering, masukin lagi, terus nulis lagi, terus. Apa yang mau dihafal itu yang ditulis. Misalnya ya, hafalnya satu halaman di situ. Repot nggak? Repot nggak? Ribet. Ribet nggak? Sebenarnya kuat. Kenapa kuat? Karena itu sambil hafal. Karena dia menghafalnya sambil melihat, mendengar, membaca, menulis. Kaidahnya begini, anak-anakku. Dalam menghafal, semakin banyak organ yang bekerja, maka semakin kuat hafalannya dengan izin Allah. Semakin apa? Banyak organ, organ tubuh yang bekerja, yang aktif, maka semakin kuat hafalan. Membaca, berarti organnya dengan apa? Mulut. Membaca dengan suara yang keras. Berarti apalagi organ yang bekerja? Telinga. Melihat mushaf, apa berarti organnya? Mata. Ditambahin satu lagi. Tangan. Makanya hafalannya kuat. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika di mana tadi? Di Irak, di kota Basrah. Ya, beliau banyak menyalin. Nah, selesai dari Irak, beliau ingin mencari ilmu lagi. Beliau pergi ke negara yang lain. Yaitu negara Syam. Ya. Dan perjalanan beliau ke negara Syam durat. Hampir beliau meninggal dunia. Kenapa? Karena keterbatasan dana beliau. Kelaparan, kehausan. Itu resiko orang belajar. Jadi belajar itu memang membutuhkan, kalau orang dahulu itu istilahnya tirakat, hidup sederhana. Makanya para ulama kita dulu kalau pulang belajar, pulang menuntut ilmu itu bukan tambah gemuk, tapi tambah kurus. Ya, kenapa? Karena serba terbatas. Makanya terbatas. Subhanallah, sampai ada ulama beliau mengatakan bultu dam marrotein fitolah bilal hadis. Aku pernah kencing darah. Apa? Ketika pipis yang keluar darah bukan air. Kenapa? Karena saking beratnya perjalanan melewati padang pasir yang begitu panas, gak ada sandal. Karena memang gak punya duit untuk beli sandal. Jangankan beli sandal, makan aja mereka memang susah. Sekarang kita naik mobil, ber-AC, hampir-hampir gak ada capeknya. Sehingga kalau anakku misalnya ya, nanti suatu saat, Mas Abdurrahman atau siapa, ayo belajar, kau ambil sanad misalnya. Sama Ustaz Sugeng misalnya. Ayo jalan. Gak apa-apa. Ayo,
atau minimal ayo naik sepeda, silakan, supaya ada apanya, perjuangan, ada perjuangannya, sesuatu yang didapatkan dengan perjuangan, ya, itu akan terasa mahal dan nikmat, berbeda dengan sesuatu yang instan, pengennya cepat dapat. Makanya para ulama kita dahulu luar biasa ilmunya itu, karena mereka dapatkan dengan perjuangan yang dahsyat. Sudah akhirnya setelah dari Syam beliau pulang. Nah, ketika pulang sudah dapat ilmu kan ya, beliau melihat kok masyarakatnya kayak gini, ya. Kok kebiasaan mereka kayak gini, jauh dari tuntunan agama. Ya. Mereka banyak jauh dari akidah yang benar. Kalau doa mintanya bukan kepada siapa? Allah, tapi mintanya kepada kuburan. Bahkan di sana ada pohon-pohon yang dikeramatkan. Duh, kok masyarakat saya seperti ini ya? Beribadahnya juga banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Orang yang beriman itu targetnya bukan hanya sekedar masuk surga sendirian, dia juga pengen mengajak siapa? Orang lain. Maka mulailah beliau berdakwah. Mulailah beliau berdakwah. Beliau mengajak masyarakat untuk beribadah hanya kepada Allah, diajarkan akidah. Makanya beliau nulis buku apa tadi? Al-Usulu Al-Thalasah. Masukkan. Fokus kan? Jadi ulangi lagi kayak kemarin. Beliau berdakwah kepada tauhid, ngajak umat untuk memegang atau meyakini tauhid yang benar. Dia mulai berdakwah di daerah yang di daerah Uyainah, tempat tinggal lahirnya. Beliau melakukan pendekatan kepada amirnya. Amir itu apa? Amir dia semacam gubernur lah. Ya, atau semacam bupati. Ya, jadi pimpinan wilayah Uyainah. Beliau dakwah. Ya, alhamdulillah awalnya sih responnya bagus. Awalnya responnya bagus. Tapi di tengah jalan karena mendapatkan tekanan, ya, karena mendapatkan tekanan dari amir wilayah yang lain, akhirnya beliau mengusir. Ya. Amir wilayah Uyainah nyuruh pergi Syekh Muhammad dari kota tersebut. Ya, disuruh pergi. Maka karena memang setelah dinasihati, tapi ternyata lebih mengkhawatirkan kekuasaannya. Karena kan misalnya bupati di atasnya ada apa? Ada gubernur, ditegur sama gubernurnya. Kira-kira seperti itulah. Ditegur sama atasannya. Ini jangan kamu biarkan orang ini wilayahmu, suruh pergi. Ya. Karena takut kekuasaannya akan hilang, ya, takut dipecat, maka akhirnya walaupun sudah dinasihati sama Syekh Muhammad, tapi tetap lebih mementingkan jabatan yang beliau miliki. Akhirnya Syekh Muhammad pun keluar, meninggalkan kota tempat kelahirannya. Ya. Dan ketika di jalan itu tidak ada yang beliau bawa kecuali kipas angin yang terbuat dari apa? Kalau kita di sini kipas angin apa ya? Bambu ya. Ya. Buat ipit-ipit. Jadi beliau cuma bawa itu aja. Buat apa? Buat kipasan di jalan. Sambil beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ayat 2 sampai 3. Taqullaha rabbakum. Sikan. Adurja. Wa may. Wa may tawalla fa inna Allah. Wa may. Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may tawakkal
Alallahi apa artinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan